Pedagang songkok kebanjiran pembeli di bulan Ramadan, lantaran dipakai masyarakat dalam melakukan sholat tarawih. Seperti yang dijajakan oleh pedagang di Jalan Masjid Raya Kota Makassar, mereka mengaku menjual puluhan songkok sehari. Beragam jenis dan warna songkok tergantung minat pembeli. Soal harga di tempat ini terbilang bervariasi, mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Paling banyak diminati songkok model polos hitam yang dibanderol dengan harga puluhan ribu rupiah. Kalau untuk sekarang kita masih dalam tahap boleh dikata masih tahap pembenahan untuk harga ya, dalam artian belum terlalu bagus, belum terlalu belinya. Tapi dibanding tahun yang kemarin agak lebih bagus kayaknya ini karena corona sudah kita tinggalkan, kita membuka lembaran baru untuk menyambut Indonesia lebih sehat kembali. Dari tahun ke tahun itu biasanya memang soko hitam dia yang jadi idola ya. Cuman kalau yang soko racanya yang dari Bone itu kebanyakan untuk oleh-oleh Kalimantan, Irian. Jadi kami siapkan dua, ada yang bagus, yang sedang, ada yang standar. Dari harga mulai yang karet-karet, yang harga 10.000 sampai 200.000. Kalau racanya sendiri ada yang harga 150, ada yang 2,5. Yang tembaga kurang lebih 1 juta. Kalau dilihat dari sekarang, sekarangnya